Selamat datang di Retro Clarence dengan aku Destari. Kali ini kita bakal main angkot the game. Nah, kalau kemarin itu main ojol, kita upgrade ke angkotnya, teman-teman. Nah, ini developernya masih sama. Jadi mungkin ya gamenya itu 11-12, bedanya ya di itu kendaraannya doang ya. Nah, ini aku mau bikin akun angkotku dulu. Ini okay, Tari. Mulai. Nah, mungkin bakal 11-12 kali ya, teman-teman ya. Aku juga mau review aja sih ini nih. Selagi menunggu. Oh, ini karakter kita ya, ini ya. Oke. Okay. Ada starter pack kayaknya. Widih. Oke. Kalau di ojol kemarin itu ada bisa ganti gender ya, bisa pilih-pilih gender. Ini enggak, kita jadi amang-amang angkot, guys. Okay, mari kita lihat karirnya. Oh iya, baru rute satu ya. Main karir, main bebas. Oh, ini ada beberapa tipe gamenya. Okay. Baiklah, kita langsung saja mulai. Oh, ini klik untuk menyalakan mesin. Terus masukkan personeling, geser ke atas. Ke D dan ke bawah R. Okay, ini gimana ini maksudnya? Masukkan personeling, geser ke atas untuk ke D dan ke bawah untuk ke R. Maksudnya naon? Oh alah, gitu, di switch ternyata. Matikan rem tangan untuk berjalan. Okay. Beneran kayak mobil asli ya jadinya ya. Nah, ini kita ikutin. Wah, agak berat ya, teman-teman ya. Wah, ini kayaknya satu ini lebih berat daripada apa namanya? Ini naon nyangkut, Jeng. Gak bisa jalan, iya. Mundur aja gak bisa. Wah, agak susah ini, teman-teman. Oke. Duh, aku lupa lagi petunjuknya gimana. Walah. Ini mobil mobil belakangnya nyangkut. Please lah maju atuh amang, mobil putih di belakang Edda. Gimana mau jalan? Oke. Agak susah, guys. Agak susah gimana gitu, berat ya. Berat soalnya. Nah, jadi ini nih kayaknya satu kota sama Ojol the Game kemarin. Di Ojol the Game juga ada angkot kayak gini, guys. Mungkin mereka satu dimensi gitu. Ya buset, Allahu Akbar. Mangap, Mang. Lah. Sik. Okay. Lah, maju, Neng. Maju, Meng. Cuman belok. Okay, ini agak susah, guys. Lebih susah daripada ojol. Waduh. Agak susah. Iya. Yeah. Okay. Wah, gak bisa terlalu dibelokin. Banyak-banyak dibelokin. Gila, ini lebih parah daripada gue nyetir di GTA, bejir. Angkot. Wih, ini ada Neng seksi. Mangga, Neng. Neng, klakson. Sik. Oh, harus mat itu dulu. Iya. Oke. Maju. Sik, ini matiin klaksonnya gimana? Oh, ini. Oh, ternyata ada lighting, guys. Lighting tuh kayak sen. Kayak lampu kanan-kiri gitu dah. Okay. Oh, kiri. Udah kiri. Oh, gitu. Oh, alah. Agak unik ya, teman-teman ya. Bener-bener kayak... apa namanya? Game asli. Game asli kayak gak kayak apa namanya mobil asli gitu. Kiri, Mang.
Buset. Ini agak susah guys. Lucu, 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 lucu. Game ini lucu sekali karena sesusah itu dan gue paham kenapa jarang yang mainin. Emang susah. Soalnya banyak kontrolnya, beda sama Gojek kemarin kan, ojol motor kemarin. Oke. Oh, nih. Belum, si. Letting dulu, terus belok sini. Hampir aja. Terus sini, terus mundur. Mundur. Ini nang. Waduh, malah macet. Kacau nih. Si, aku majuin dulu lah. Lah kok ini? Oh, ini. Lupa. Susah guys, harus ini kan gimana ya? Kayak mobil matic gitu. Susah sih, mobil matic lagi. Nah, loh, nam. Malah ciuman kecil. Oke deh, kita mundur. Mundur, Neng. Gimana ini? Oh, ini. Lupa nyalain. Buset, banyak banget kontrolnya. Jadi bingung, serius dah. Apalagi aku pemula. Yaudah, kita jalan kayak gini aja kali. kiri. Kiri. Nice. Oh, gitu. Buset dah. Oke, okay, se. Tak mundurin dulu. Angkat. Susah guys, serius deh, susah dah. Oke. Nunggu ini dulu. Ah elah. Gue udah letting cuy, ilunya lewat aja. Tapi emang salah gue sih. Agak susah ya teman-teman ya, gue bener-bener. Nging. Maju bejir. Oke. Okay. Aduh, lama amat. Ye, sabar, Meng. Oke, okay, kita letting, terus belok, terus tabrak orangnya. Nah. Udah. Oke. Okay. Mundur, kayaknya lettingnya nggak perlu ya segala macem. Astaghfirullahalazim. Kaget. Ini satu kotra ditabrakin semua. Lebih parah guys, susah soalnya nih. Karena banyak kontrol itu kan. Terus ya emang berat bawaan mobilnya gitu. Oke lah, oke. Buset. Butuar lu. Set. Ada. Se. Awas, Meng. Awas lu gak lihat nih gue angkat pemula nih. Apa lu? Nah. Maju. Oke, kita saingan guys. Wih, serempet terus. Nah, gitu. Amang-amang angkot lu lawan. Oke, kita ini halte angkot gitu ya. Oh, ye. Oke. Mundur dikit. Terus maju dikit. Sini. Nah, target pendapatan kamu tidak terpenuhi. Jangan terlalu banyak melewatkan penumpang. Lah. Emang kita ada ngelewatin penumpang, tah? Oke, kali ini harus benar-benar ya, teman-teman ya. Jangan sampai melewatkan pelanggan. Nah, itu tuh.
Kita jalan di pinggir aja. Kita jalan di pinggir aja. Biar gak kelewatan gitu. Kan kebanyakan dari mereka tuh ke kiri semua. Oke. Agak susah sih, teman-teman. Nah, angkat. Wih, mbaknya seksi. Astagfirullahaladzim. Oke, kita fokus ya. Target kita harus, target kita 3.000, guys. 3.000, oke, 3.000. Harus 3.000. Nah, kalau targetnya terpenuhi, ya udah ya. Akhirin ya kontennya. Oke. Ini kudu pelan-pelan banget. Soalnya emang agak kencang mobilnya. Ini. Tuh, oke. Pelan tapi pasti. Sip. Widih, cakep-cakep guys cewek di game ini. Ngeri. Oke. Kita lanjut. Semoga tercapai biar kontennya selesai. Terus si Harris gak marah-marah. Dia nagih terus konten ke aku. Wih, berarti kita harus kolektif dulu ya. Harus mengumpulkan pelanggan dulu gitu. Tapi di... Lah. Perasaan baru naik deh. Yaudah deng. Oke, ini agak harus pelan guys, aku nggak mau nabrak lagi. Kayaknya karena kita nabrak itu deh, makanya itu apa namanya? Ini kita harus ngikutin map kah atau bisa jalan ngalur kidul gitu? Oh ini nih. Soalnya kalau ngikutin map bentar lagi kita sampai sih. Oke. Nyasi. Atau harus ngikutin rute ya? Bingung juga sih. Oke. Ini harus hati-hati guys dengarnya. Kadang nggak ada tulisannya, tapi ada suaranya gitu. Jadi aku harus benar-benar hati-hati. Oke, mumpung lampu hijau, nice. Oke, pelan-pelan aja, di pinggir aja ya teman-teman ya, pelan-pelan. Oke, kiri. Nice, wah akhirnya tercapai target kita guys. Belum lihat waktu siangnya, lihat waktu malamnya ya. Oke, kiri. Nice. Oke, tercapai guys target kita. Nice. Kalau tercapai targetnya berarti naik level kah apa gimana? Nice. Oke, mari lihat rute berikutnya. Targetnya 5.000. Oh, ini. Oh ya kayak next level gitu ya. Oke deh. Paham-paham aja. Supir angkot namanya Tari. Oke, ini enggak aku pencet apapun guys, jalan sendiri dia. Tapi paling belok-beloknya itu aku kontrol. Ya udah deh, aku kayak gini aja biar enggak apa namanya? Enggak terlalu ngebut. Itu di depan tuh ada tuh. Wait, ngeri. Halo Neng. Jia. Yang bening
bening ya di sini. Oh, kalau di itu tuh rute sebelumnya tuh belok ya, ini lurus. Oh gitu, oke. Angkat. Oke, nice. Oke, kayaknya aku mulai lancar mainnya, teman-teman. Oke, belok, et, belok. Pokoknya harus 5.000 targetnya. Oke. Oke, sip. Oh, ini anak-anak SMA nih. Nah, maju. Kalau dari segi uang, teman-teman, itu tuh apa namanya? Ojol tuh lebih cepat dapat duitnya dari ini. Ini kan kayak nge-lag, guys. Sik, aku mundur dulu. Kayaknya sih salah. Waduh. Oke. Kayaknya aku harus mulai tenang mainnya karena ini aku lagi fokus. Si. Widih, cakep bener. Iya, oke. Karena targetnya 5.000 emang harus banyak ya. Oh, itu tuh, ada tuh di depan. Tapi harus hati-hati karena nanti ada yang tiba-tiba kiri gitu. Nice. Oke. Okay. Ini agak mengumpulkannya banyak banget ya. Oke, kiri. Ada bocah baru tahu. Oke, rute yang ini agak panjang ya, teman-teman ya. Oke. Sesuai sama target deh. Targetnya kan 5.000 lebih banyak gitu dari yang tadi. Harus fokus, guys, main ini. Tuh kan. Gak bisa main santai. Oke, nice. Tinggal dikit lagi 5.000 baru deh bisa tercapai. Oke. Nice, tercapai, guys. Oke, nice. Tercapai, teman-teman, targetnya. Oke. Nah, kita berhasil menyelesaikan 2 rute. Kayaknya cukup sampai segini aja sih ya reviewnya. Menurut aku game ini gimana ya? Susah untuk pemula karena emang banyak kontrolernya yang harus kita hafalin. Tapi ya kalau lama-lama mainnya sih agak seru juga. Dan kalau kita bandingin sama Ojol Game kemarin, Ojol Game itu lebih gampang cari duit, terus juga lebih ringan juga dibawa, beda sama yang ini. Kalau yang ini kan cari duitnya tuh agak susah ya, mana bayarnya sedikit gitu, beda sama Ojol kemarin. Terus juga ini tuh bawaannya berat gitu. Tapi ya, ini nih membutuhkan fokus yang lebih, oke. Jadi emang bakal susah untuk pemula gitu game ini. Nah, sekian teman-teman video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tonton video aku yang lain. Sampai jumpa di next content. Bye-bye.